Tingkat persaingan dalam dunia industri sekarang semakin ketat, jumlah perusahaan semakin banyak, dan menjual produk dengan spesifikasi yang sama pula, atau bahkan menawarkan berbagai kelebihan. Oleh karenanya, penerapan strategi bersaing yang tepat diperlukan agar dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk bersaing, tidak hanya dalam skala lokal, bahkan sampai dunia global. Salah satu strategi yang sekarang banyak diterapkan dalam meningkatkan daya saing adalah penerapan sistem informasi manajemen dalam proses bisnis perusahaan, baik untuk karyawan dalam meningkatkan kinerja maupun untuk pelanggan agar lebih tertarik pada produk yang ditawarkan. Sistem informasi manajemen menjadi senjata dalam dunia bisnis yaitu membantu perusahaan dalam agar alur informasi berjalan lancar. Selain itu sangat berperan dalam 1. meningkatkan produktivitas 2. Meningkatkan efektivitas 3, meningkatkan efisiensi 4, meningkatkan mutu 5, meningkatkan kreativitas 6. Memecahkan masalah. Sistem informasi untuk mendukung kegiatan bisnis tidak dapat dibangun secara langsung dan dalam waktu yang tidak instan. Sistem informasi haruslah sesuai dengan strategi perusahaan dan karakteristik perusahaan tersebut. Perusahaan tidak bisa dengan serta-merta melakukan adopsi teknologi informasi tanpa melakukan kajian terlebih dahulu, tentang perlu tidaknya melakukan adopsi teknologi informasi. Ketika perusahaan memandang perlu melakukan adopsi teknologi informasi, yang perlu dilakukan terlebih dahulu oleh perusahaan adalah menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia. Sistem teknologi informasi ini dapat diterapkan pada aktivitas internal dan aktivitas eksternal organisasi. Sistem yang diaplikasikan pada kegiatan internal organisasi adalah sistem informasi yang diterapkan pada fungsi-fungsi organisasi, atau pada level-level yang ada pada organisasi bisnis. Sistem yang diaplikasikan pada kegiatan eksternal organisasi adalah sistem yang terkait dengan aktivitas pemasok dan pelanggan. Penerapan sistem yang tepat akan berdampak pada laba perusahaan. Laudon dan Laudon 2009 berpendapat bahwa pada level bisnis, alat bantu analisis yang paling umum adalah analisis rantai nilai. Aktivitas bisnis bisa dikategorikan baik sebagai aktivitas primer maupun aktivitas pendukung. Pada model rantai nilai ini dapat diketahui di manakah keuntungan terbesar dari sistem informasi strategis bisa diperoleh, aktivitas khusus apa yang bisa digunakan untuk menciptakan produk dan jasa baru, memperluas penetrasi pasar, mengikat pelanggan dan pemasok, dan menekan biaya operasional. Jika kita dapat menerapkan SIM pada bagian yang tepat, pastilah keuntungan perusahaan akan meningkat.